Oke, kembali lagi sama gue ya. Kali gue game main game Ninja Heroes Era lagi ya. Di sini kali ini gue pengen itu ya, apa sih? Katanya ya, game ini tuh ada event baru ya. Event yang mulai hari ini sampai tanggal berapa gue nggak tahu ya. Katanya event menara yang yang biasa gue kalau di itu ngeliat Minato manjat tuh, manjat apa ya, tower ya. Manjat tower tuh dia manjat yang sampai yang bayar 20 gol ya. Face apa nggak ngerti lah. Intinya itu sekarang kalau sampai lantai 100 dapat reward ya, reward banyak ya. Cuma lantai 100 itu kayak mana ya, gua aja belum kuat gitu ya. Dan ini event ya, ini event sih lebih mengarah ke semua player ya, tapi F2P bisa ikut gitu ya, dibanding event yang Anbu Mission itu ya. Berarti hari ini kita nggak bakal ngerosting event game ini ya. Developer ini agak waras nih, hari ini agak waras ya. Berarti hari ini kita no comment lah hari ini ya. Eventnya bagus berarti. Ya kalau bisa sering-sering aja event kayak gini ya. Jadi gua tuh merasa diuntungkan ya. Merasa diuntungkan. Kenapa gua diuntungkan? Karena gua VIP-nya di atas 5 ya. VIP di atas 5 itu sehari bisa 2 kali cuy. Bahkan yang VIP 9 tuh bisa 3 kali cuy. 3 kali menara sehari. Enak banget tuh. Ini kalau ada suara-suara kayak orang nyanyi ya wajar aja deh. Karena tetangga gue nih lagi suka karaokean ya, anjir berisik banget sih emang. Gak ngotak juga emang. Malam minggu pada karaokean tuh. Nah ini event ini ya, Crazy Reward Senior Ninja Trial. Gua kira tulisannya Crazy Developer gitu kan. Nah ini cok, jadi kita mau buat event ini tuh sebenarnya gua dibilang untuk F2P juga ya. Kalau F2P yang aktif mainnya mungkin cocok ya. Tapi kalau F2P yang mainnya asal-asalan kayaknya susah juga sih. Karena gua aja setak di lantai 87 kayaknya. Gua ke lantai 90 kayak belum kuat loh cuy. Soalnya ini harus butuh pakai RR ya. Kalau nggak ada rawa rontek nih susah cuy. Gua aja belum kuat gitu. Kita langsung aja coba ya. Tapi ntar sabar, gua ini dulu nih. Cicil daily dikit. Aduh astaga, Jiraya tuh lagi. Untung Jiraya di kiri gitu ya. Kalau di tengah sih pusing bala gua. Masa tiap gacha dapatnya Jiraya, Kakashi, Jiraya, Kakashi. Jiraya, Kakashi, ada apa dengan Jiraya sama Kakashi, anjir. Jiraya, Kakashi. Satunya kayak orang homo. Satunya mati duluan gitu kan. Aduh. Asli itu tetangga gua. Demen banget ke karaoke nah. Malam-malam emak-emak sini karaoke nih. Bukan tidur anjing. Ini pak misi dulu sekali coba. Ninja Aceh lumayan sih. Malah gue ingusan lagi. Asli gue belakangan ini lagi kena flu gue ya. Kebanyakan begadang gue sampai kena flu anjir emang. Kebanyakan main game jadi sakit anjir. Oke ini udah kelar. Nah kita langsung ke eventnya aja ya, kita tes ya. Jadi eventnya itu event ini cuy ya, manjat menara nih. Nah kayak kenapa gue bilang manjat, oh bukan manjat menara cuy, naikin tangga, naik tangga. Jadi kalau pencet fast battle ini lu bakal ngeliatin ninjanya manjat tangga anjir. Kalau liatin gini doang nih, ngeliatin kayak gini doang. Kalau punya gue udah sampai jauh ya, lantai 80 cuy. Gak tau punya kalian tuh di lantai berapa. Tapi kalau di S1 sih gue rasa F2P nya udah pada GG sih. Ninjanya ninja triple S udah ada 2-3 ya, gila sih. Pada GG sih kalau gue liat ya.
juga itu. Baru lantai 60-an. Udah 70. Kadang-kadang dia ini bisa stop di 80 berapa gitu, nggak jelas tuh. 84 kali. Oh, lewat. Tumben. Oh, sampai 87. Eh, 86. Coba kita tes ya, 87 ya. Karena semakin jauh semakin bagus, kalau bisa 90. 90 ini susah ya. Susah tuh, 90 tuh harus pakai ronte kali ya. Itu kan susah lawan MU, lawan si MU nih, anjing MU. Lu gak tau gue Juventus. Wah, ngunjak si MU sih. Gue Juventus ganti pemain ini Real Madrid, anjing. Nah, mampus, kalah lo MU. Kalah lo 1-0, anjing. Gila. Kiper gua ganti kiper Real Madrid, cok. 1-0 langsung. Ada-ada aja MU emang. Wah, lawan ini masih susah nih, anjir. Lawan orang mati susah. Ini kan udah mati ya, dihidupin pakai detensi nih. Kawan, orang udah mati masih usil lah, dibunuh lagi tuh. Dia udah pakai rawa rontek, anjir. Waduh. Gak bisa tembus ini lantai 90, weh, developer. Kesusahan, anjir. Kok gua jadi ngeluh lagi, tai. Baru gua bilang hari ini no comment. Lantai 90 sulit, cuk. Harusnya lantai 80 aja developer. Lantai 90 boleh, rewardnya minimal ninja S-box 10 gitu. Kalau nggak satu box tapi selektor, biar gue bisa pilih Obito S ya. Alah, susahnya coy. Coba kita lihat rewardnya. Oke, ini bagus. Coba ntar, gue liat tas dulu. Pasti ada yang masuk ke tasnya apa aja ya. Ah, ini masuk ke tasnya nggak guna sih. Kita buang dulu. Hah, dapet Choji 2 lu, gila. Satu aja udah nyusahin ya. Dua Choji mah beras di rumah habis tuh. Ini malah dapet gen merah, goblok. Gak butuh gua gen merah, gua butuhnya tuh gen SS tuh. Kita lihat rewardnya ya. Ini dapet batu, ini berguna nih kan. Ini berguna, tapi dulu ya berguna, sekarang udah gak guna lagi, anjir. Ini Black Iron udah gak guna, delete. Wih, yang nggak mentar ke sini juga, cok, jauh banget. Dapat ini, ambil. Ini ambil. Oh, ini bagus. Bagus, ambil. Ini apa ini? Ambil aja. Meskipun kayak nggak guna nih ya. Ini gear atas. Oh my god, lu kasih gua gear atau apa, cok? Ya elah. Revin 5 berguna. Berguna banget. Oke, 50 gol. Gak tau lah itu guna apa kagak. Oh, stamina gocap lumayan. Terus dapat ini,
apa ini? Ya ampun, kayak gini dulu. Ya ampun, hari gini gue delete anjing. Tolong ngasih reward, dapat GRB loh. Kalau orang masih butuh GRB, kalau orang masih ada yang butuh equip B, gak bakal bisa sampai lantai 80 anjay. Coba lu pakai equip B atau equip A rata, bisa lantai 80 apa kagak itu. Susah juga lu. Nah ini ambil nih. Wah, tapi di water tiba-tiba nih cuy. Oke, reward pentingnya udah gua ambil ya. Santuy, kita buka-buka dulu. Aduh, malah starter sama lagi gear merahnya. Ah, pada penuhin tas, kepake juga enggak. Nah ini dia nih, gua butuh buku. Tuh kayak gini untuk apa boy? Ah kocak, kocok cicak. Ngapain ya sih gua begini nih anjir. Yang berharga cuma gulungan ninja S sama A ya, sama buku-buku itu SP tadi ya. Stamina juga guna sih. Oke, jadi kita masukin jurus dulu ya. Nggak kuat gua kayaknya, nggak bisa nih, susah cuy. Yang butuh CS yang mana ini? Oh Minato ya, berarti gue buang satu jurus Minato. Gue mau buang Clay atau jurus lain. Kayak gue buang ini dulu nih, jurus Hashirama ya. Kalau jurus Hashirama ini nggak penting aja. Kita buang, kita masukin CS ya. Oke. Terus tadi gua ada get. Ya ini core gua nih, butuh get nih. Mana yang mau gue buang nih? Ya SS dulu aja. Ya SS dulu dah, gue buang lah. Kita coba ya, apakah A nya ini dia pugan gitu. Wah, foto mainnya anjir, tolol banget. Ayolah, jangan tolol. Nah, Byakuga nih, cok. Wow, Byakuga. Byakuga, cuy. Bentar, gua pikir dulu, lu ke mana ya, kayak. Ya, udah mau gak mau, Clay lah ya. Hari gini pakai Clay. Byakugan ini cuy, kita up.
Masih back gugurnya, ah gila. Gak zaman back gugur, ah itu. Widih, mungkin S2 aja. Berarti ganti ninja dulu. Nah ini nyari apa ini? Cari perkara. S itu jurus apa yang bagus ya? Oh CS ya, udah gak ada yang bagus lagi ini S. Ya berarti dibuang lah ini. Gak mungkin dapat yang bagus lagi. Tuh kan ampas anjir. Udah masih ampas tuh. Udah kita cobain dulu nih ya. Dengan jurus terbaru ya. Apakah menara ini tembus nih? Lantai berapa tadi? 88. Oh 89 ya. Gila ini kalau bisa tembus enak cuy. Dengan biakugan. Biakugan gua jadi di itu ya SPM. Coba kita lihat ya. Di kurung ya. Itu juga biakugan bukan sih yang kayak rantai itu. Anjir musuhnya lagi lah pantas aja. Pantesan nih semukul lah. Ya udah tonton kayak lu yang mati lah bawa. Aduh digituin lah. Anjir emang. Seharusnya bisa menang loh coy. Kampret. Masih gak bisa menang coy. Ini harus dupin our own tech. 89 gue stuck. Sulit dimengerti, semoga harimu senin anjir. Oh, payah ini bos. Ya udah nih mas, susah cuy. Mau gimana lagi coba ini. Gak bisa ya. Dibuat kalah terus cuy. Bentar. Ini jurus udah bagus kan ya. Dua ini udah bawa gate, ini CS, ini biakugan. Nah ini nanti gua tinggal bawa gate juga. Di sini udah ada CS. Tuker satu di sini di gate. Ya udah bagus sih. Tapi tetap kalah gitu ya cuy ya. Padahal rewardnya tuh lantai 90 yang bagus. Lantai 90 ya. Rating store 100. Ah anjir lah susah coy. Oke game ke video gue airin aja sini aja ya. Karena gue juga kayaknya lagi gak enak badan ya. Gue bersih-bersih mulu anjir. Dan ini juga susah ya. Lantai ke 89 susah banget buat gue menang itu. Kayaknya ya memang harus hidupin tower on tech dulu buat menang ya. Oke, thank you.